بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Biasa kita mengkaji tafsir surah Al-Baqarah, tapi malam ini kita akan membahas tentang satu di antara penyempurna rukun Islam. Apa itu? Ibadah haji. Saya tidak hendak bicara soal fikih, karena fikih haji itu hampir sudah banyak memahami dan juga bisa diselesaikan dalam beberapa menit saja. Tapi kita akan membahas dari sisi sejarahnya, sejarah disyariatkan haji itu seperti apa. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena kita ini sedang berada di hari-hari yang merupakan hari terbaik di dunia. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, afdalul ayyam fid dunya ayyamu asyri. Seutama-utama hari di dunia itu adalah hari-hari yang ke-10. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuki hari kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk-Nya dan Allah pilih makhluk itu di antara makhluk ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah 36 bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Dan itu dimulai dari bulan kemarin Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang satu terpisah bulan Rajab. Dari 4 bulan hurum ini, yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang terbaik sepanjang sejarah dunia. Jadi hari itu akan terus berlalu selama 1 tahun. Dan tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 itulah hari terbaik di dunia melebihi Ramadan. Tetapi dari 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dikerucutkan lagi. Yang terbaik hanya 2 hari. Tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah dan tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan kurban. Dan dari 2 ini dikerucutkan lagi, yang paling utama dari semua hari-hari dari awal sampai tanggal 10 adalah Yaumun Nahri, hari di mana kita berada di Idul Adha, di situ ada penyembelihan kurban. Itulah hari-hari terbaik. Ketika kita bicara tentang hari Arafah, artinya tidak lepas daripada ibadah haji. Karena haji itu ditentukan dengan Arafah.
Kalau orang haji tidak wukuf di Arafah, enggak sah hajinya. Makanya malam ini kita akan berkisah sejarah haji. Macam mana haji itu bisa disyariatkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejarah haji tidak lepas daripada sejarah Khalilur Rahman. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Secara singkat, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menikah dengan Hajar, budaknya Sarah, maka Hajar pun hamil dari pernikahannya dengan Ibrahim. Lahirlah Ismail. Ketika lahir Ismail, tentu Ibrahim makin sayang dengan Hajar ibunya, sehingga menyulut kecemburuan Sarah dan bersumpah akan mematahkan kaki dan tangan Hajar karena cemburu. Saking cemburunya itu mau dipatahkan kaki dan tangannya. Tapi tidak terlaksana. Sehingga untuk mengantisipasi, takut umpamanya kebablasan betul-betul kemudian dia menyakiti Hajar, tentu tidak baik. Makanya kemudian Sarah pun meminta kepada Hajar untuk diletakkan mintok, begitu dalam riwayat. Mintok itu artinya batu yang diikat oleh tali, kemudian talinya diikat di pakaian Hajar, sehingga kalau jalan batu itu akan keseret dan akan menandai di mana letak Hajar. Bahasa kerennya GPS. Tentu GPS. Kalau sekarang begitu ya. Makanya ini yang di atas akhwat ini nih, pelajaran bagi yang di Madu. Atau GPS itu di sisi kedua. Jadi tahu tuh ada di mana. Akhirnya kemudian karena situasinya orang berpoligami kan beda. Sekelas istri Ibrahim saja cemburu. Apalagi kelas antum. Perang Dunia Kedua. Akhirnya kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah Allah kemudian memberikan kepada Ibrahim sebuah perintah agar membawa Hajar dijauhkan dari Sarah dan diletakkan di sebuah lembah yang diapit dengan dua bukit yang sekarang disebut Mekah. Dulu belum ada orang, belum ada rumah, enggak ada pohon, enggak ada burung, enggak ada apapun di situ. Hanya lembah padang pasir kering kelontang, kiri gunung, kanan gunung. Itulah lembah. Diletakkan di situ. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan putranya yang masih bayi Ismail di sebuah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inni askantu min durriyati biwadin ghairi dizar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku letakkan kelak anak turunanku di sebuah lembah, tapi di lembah itu nanti akan dibangun Baitullah, tetapi tidak ada tanaman, tidak ada pohon. Ketika itu tidak ada apapun kecuali padang pasir yang terapit dengan dua bukit. Itu saja. Kemudian Ibrahim setelah meletakkan, pergi dia. Kepergian Ibrahim ini membuat sedih Hajar. Kenapa? Karena setelah diletakkan begitu saja, kemudian diberikan minum hanya cukup 2-3 hari dan juga makanan, Ibrahim langsung pergi tanpa bicara, tanpa menengok, dan jalan terus. Sampai Hajar berteriak-teriak, ya Ibrahim, ila aina tadhhab? Mau kemana kau Ibrahim? Apa di tempat ini kau tinggalkan aku dan anak? Tapi Ibrahim tidak menjawab, karena ini perintah Allah. Tentu ketika ada kelainan dari sikap Ibrahim yang lembut tiba-tiba menjadi cuek, tentu ada apa-apa. Sehingga Hajar paham, karena dia seorang Nabi. Boleh jadi mungkin ada perintah dari Allah. Makanya kemudian Hajar pun menegaskan kepada Ibrahim,
apakah ini perintah Tuhanmu wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab, hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Kata para ulama, tentu isyarat yang dipahami oleh Hajar. Makanya ulama ketika bicara tentang hukum fikih tentang orang yang bisu mentalak istrinya, sah atau tidak? Ini orangnya bisu, cemana mau ngomong talak? Gitu aja. Orang bisu. Maka ulama fikih mengatakan, kalau dia mengisyaratkan dan isyaratnya dipahami bahwa itu menunjukkan dia menceraikan atau mentalak istrinya, sah talaknya. Walaupun hanya dengan isyarat, karena dia tidak bisa bicara. Lah Ibrahim ini hanya menganggukkan kepalanya. Rupanya Hajar paham, sehingga Hajar hanya mengatakan, idhab ya Ibrahim, idhan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini perintah Tuhan wahai Ibrahim, pergi sana, saya yakin Allah tidak mungkin menyanyiakan saya di sini. Ibrahim pun pulang ke Palestina. Hajar sendirian dengan bayi kecilnya. Satu hari berlalu, masih bisa makan minum. Anda bisa bayangkan, hidup sendiri di tengah padang pasir diapit dengan dua bukit. Tidak ada orang, tidak ada penerangan, tidak ada rumah, tidak ada tenda. Begitu saja diletakkan. Jangan lagi perempuan, antum saja diletakkan di hutan Jabal Uhud. Pernah ke Jabal Uhud? Kan ada hutan itu sebelah. Disuruh duduk uka-uka di situ saja. Nggak yakin antum berani. Yang ada antum lari. Ini bayangkan coba, hidup sendiri seorang wanita, hanya tawakal kepada Allah yang membuat kokoh pendiriannya. Nggak punya takut lagi. Sudah hilang urat takutnya. Cuman yang ia khawatirkan kepada bayinya Ismail, karena makanan dan minum itu hanya cukup 2-3 hari saja. Setelah 3 hari dia pun mulai cemas, apa yang harus dimakan dan diminum oleh putranya Ismail. Dari situlah kemudian ketika betul-betul habis minuman, habis makanan, dia panik. Kebetulan daerah yang terdekat dari tempat dia ada bukit yang disebut dengan Safa. Lari dia ke bukit Safa. Dari atas bukit dengan harapan mungkin adalah orang yang lalu lalang, bisa dimintai pertolongan, atau nampak ada air dari kejauhan. Tapi tak ada orang lewat, tak ada air pun dari kejauhan. Panik dia lari ke bukit sebelahnya Marwah. Asyik bolak-balik saja, Marwah, Safa, Safa, Marwah, sampai 7 kali. Yang sekarang menjadi manasik haji yang disebut dengan sa'i. Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Dan itu jauh Safa Marwah itu. Kalau tawaf Ka'bah saja sebentar. Kalau Safa Marwah ini agak jauh, bisa semput tentu. Kalau tidak punya azam untuk ibadah, mungkin dah capek mungkin 2-3 kali sa'i itu. Akhirnya kemudian tiba-tiba setelah 7 kali putaran dia mendengar ada suara. Dia khawatir dengan putranya Ismail yang menangis. Akhirnya dia pun turun dari bukit Marwah, langsung lari ke tempat putranya. Disitulah Allah mengutus satu malaikat yang namanya Jibril untuk membentuk manusia, memberikan pertolongan kepada Hajar dan putranya ini. Ketika kemudian Hajar melihat ada laki-laki di depannya, jelmaan malaikat Jibril. Jadi Jibril bertanya, "Man anti?" Siapa kamu? Maka Hajar mengatakan, "Ana ummu waladi Ibrahim." Saya adalah ibu anak daripada Nabi Ibrahim yang di sampingmu Ismail. Kemudian Jibril mengatakan, "Alaman wakkalakuma?" Kepada siapa Ibrahim menitipkan kalian berdua di sini?
Maka Hajar mengatakan, wakalani wabni alallah. Ibrahim menitipkan kami berdua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, Ibrahim telah benar. Dia menitipkan kepada zat yang bisa melindungi. La tahzani, jangan kau sedih. Di sini kelak akan dibangun Baitullah oleh Ibrahim dan putramu ini Ismail. Ketika itu malaikat Jibril menghentakkan kakinya, dalam riwayat sayapnya, tiba-tiba keluar air. Saking senangnya keluar air ini, dia pun kemudian sudah tidak sadar, langsung membendung seraya berkata, zam 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 zam, itu artinya mengeduk tanah kemudian membendungkan, itu disebut zam zam dalam bahasa Arab. Akhirnya air pun setelah terbentuk kayak semacam kolam, dikelilingi dengan tumpukan pasir, kemudian air zam-zam itu pun disebut zam-zam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah umma Ismail, sungguh Allah merahmati ibunya Ismail Hajar. Kalau seandainya tidak membendung zam-zam, tentu zam-zam itu akan kemana-mana dan akan menjadi sungai, dan tidak bisa diambil manfaatnya nanti. Akhirnya kemudian Jibril pergi, maka selamatlah nyawa kedua manusia mulia ini. Mereka tidak makan, hanya minum dari air zam-zam itu saja. Menunjukkan berkahnya air zam-zam itu. Orang bisa bertahan hidup hanya cukup minum saja. Setelah lewat beberapa waktu, rupanya datang kabilah dari Yaman. Namanya kabilah Jurhum. Kabilah apa? Jurhum. Itu kabilah Arab yang paling fasih ngomong Arabnya. Lewatlah dari kejauhan, nampak banyak burung yang berputar-putar. Mereka heran karena mereka sering lewat situ. Tak ada fenomena burung banyak berputar-putar itu. Sehingga kemudian suku Jurhum pun mengutus dua orang untuk menyelidiki, ada apa kok banyak burung berputar-putar di situ. Rupanya setelah diselidiki oleh dua orang itu, rupanya di situ ada kubangan air dan ada seorang wanita dan di sampingnya ada bayi. Setelah mereka mendapatkan informasi, datanglah beberapa orang suku Jurhum itu ke tempat itu. Dan Allah takdirkan suku Jurhum ini orang baik. Kalau mereka orang jahat, bisa saja air itu diambil, Ismail dan ibunya dibunuh. Tapi mereka orang baik. Sehingga ketika mereka pun melihat air, memang itu yang mereka cari. Tetapi Ismail Hajar tidak memberinya, kecuali dengan barter. Kalau kau mau air, kami butuh makanan. Barterlah makanan dengan air. Disitulah doa daripada Hajar dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengatakan kepada Ibrahim, pergi ke Ibrahim, kalau ini perintah Allah, idzan la yudayyi'un Allah, tentu Allah tidak menyia-nyiakan aku di sini. Artinya Allah memberikan apa yang didoakan Ummu Ismail. Sekarang dia bisa minum, dia bisa makan, banyak orang lalu lalang di situ, sehingga tidak hidup sendirian lagi. Lambat laun karena suku Jurhum itu selalu lewat situ dan selalu berhajat kepada air. Di padang pasir itu yang paling berhajat orang manusia kepada air daripada makanan. Akhirnya mereka meminta izin untuk tinggallah di sekitar sumur zam-zam itu. Awalnya satu tenda, dua tenda, tiga tenda, akhirnya jadi satu perkampungan yang disebut dengan Kampung Jurhum. Ismail kecil tumbuh, kan tidak ada anak seusia dia yang sama-sama dari Palestina. Ya, anak-anak seusia dia anak-anak Jurhum lah, orang Arab. Makanya Ismail pun lambat laun ngomongnya ngomong Arab. Sudah tidak bahasa Palestina lagi. Tidak menggunakan bahasa Ibrani lagi, tapi bahasa Arab.
Rupanya dia pula yang paling fasih bahasa Arabnya dari semua orang Arab. Makanya Ismail dijuluki Musta'rab. Musta'rab itu orang yang bukan Arab menjadi orang Arab karena fasih berbahasa Arab. Di sini ada catatan penting. Kalau antum mukanya pas-pasan, tidak seperti orang Arab, mancung ya tidak, matanya belok ya tidak, biasa saja wajahnya, tinggi juga tidak, tapi bahasa Arab antum fasih, orang Arab antum, tapi antum mancung betul-betul kayak orang Arab, tapi tak bunyi bahasa Arab, bahasa Jawa pula yang bunyi dia, maka antum bukan orang Arab. Itu kaidahnya. Tampang Arab, tak bisa bahasa Arab, Jawa antum. Tampang Jawa, bisa bahasa Arab, orang Arab antum. Paham? Karena Ismail itu bukan orang Arab, tapi fasih berbahasa Arab, jadi dia orang Arab. Disebut musta'rab. Lah Ismail alaihi salatu wasalam tumbuh di tengah-tengah kabilah Jurhum. Sampai akhirnya kemudian Ismail pun tumbuh dewasa ketika usia belasan tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun, artinya sudah balik. Ibrahim pun kemudian datang dari Palestina, rindu ingin berjumpa dengan putranya. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim. Malam hari sebelum berjumpa dengan Ismail, bermimpi pula dia menyembelih putranya Ismail. Seorang nabi bermimpi, wahyu. Antum bermimpi wangsit. Akhirnya kemudian diceritakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Putraku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih kamu, cemana pendapatmu? Kalau antum di posisi Ismail, abi aja lah disembelih, kan dah tua. Saya masih muda kan. Tapi karena Ismail adalah putra seorang nabi dan putra dari wanita yang kuat tawakalnya, dia hanya mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, lakukan saja. Insyaallah kau akan dapati putramu ini termasuk hamba Allah yang sabar. Akhirnya betul-betul disembeli. Tapi di situ ada keajaiban, pisaunya tumpul, tidak bisa melukai Ismail. Sampai ada suara dari langit dan mengatakan, "Ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Eh, Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa taraknahu lil akhirin. Allah turunkan kambing besar sebagai pengganti Ismail. Singkat cerita, setelah peristiwa itu Ibrahim pun pulang kembali ke Palestina. Kemudian Ismail tumbuh dewasa, kemudian pengen nikah. Akhirnya dapatlah wanita dari suku Jurhum. Setelah menikah, ibundanya Hajar pun meninggal dunia. Maka dia sudah tidak lagi sama ibunya. Ibunya meninggal karena dia sudah berkeluarga juga. Ibrahim alaihi salatu wassalam ada firasat dengan putranya bahwa dia sudah menikah. Akhirnya Ibrahim pun datang lagi dari Palestina yang ketiga kalinya. Kemudian melihat kondisi Ismail, rupanya Ismail sedang bekerja, tidak didapati kecuali hanya istrinya saja. Kemudian Ibrahim pun bertanya soal kehidupannya. Rupanya istrinya yang pertama ini tidak pernah bersyukur. Ketika ditanya, kaifa halukuma, bagaimana kalian berdua hidup kalian di sini? Kata istrinya, nahnu fi ghammin wa hammin wa aishin wa diqin. Kami ini susah, stres, sempit. Wah, pokoknya ada susah aja. Ngelah ngeluh saja. Ya. Nah, nanti kalau istri antum kayak gitu, oh, ini istri Ismail pertama ini. Tukang ngeluh. Ya. Akhirnya kemudian kata Ibrahim, ah ini enggak bisa ini. Kata Ibrahim, nanti kalau Ismail datang,
kasih tahu wasiat saya. Ghayir atabatabik. Sampaikan kepada suamimu, ganti tangga yang menuju rumah depan. Suruh ganti tangga. Istri Ismail enggak paham bahasa itu. Ketika kemudian Ibrahim pergi, Ismail pula yang namanya anak ke bapa, tentu ada firasat. Ada apa hari ini? Sehingga dia akhirnya memutuskan kemudian pulang dari pekerjaannya. Ketika sampai di rumah, dia bertanya, ada yang datang kemari wahai istriku? Ya ada, katanya. Orang tua sifatnya begini, begini, begini. Celaka itu ayahku wahai istriku. Berpesan apa dia untuk? Kata istrinya, dia hanya berpesan ghayir atabatababi, ganti tangga menuju rumah depan. Kata Ismail, ayahku menyuruh untuk menceraikan kamu, kuceraikan kamu. Artinya disuruh ganti tangga itu diganti istri maksudnya. Kenapa Ibrahim menyuruh untuk menceraikan anaknya dengan istrinya? Bukankah itu perintah tak baik? Masa orang tua disuruh ceraikan anaknya? Kan tak bagus. Tapi Ibrahim ini seorang nabi. Dia punya penilaian sendiri. Ketika dia melihat istrinya Ismail yang tidak bersyukur, artinya kurang hajar dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdir Allah. Kalau dia sudah tidak benar dengan Allah hubungannya, berarti hubungan dia dengan suaminya lebih enggak benar lagi. Orang kalau sudah enggak benar hubungannya dengan Allah, pasti enggak benar hubungannya dengan makhluk. Masa Allah dicela. Dikatakan bahwa kami ini kehidupan kami susah, kehidupan kami ini sempit, kehidupan kami tidak pernah bahagia. Ini menolak takdir, ikhwan. Karena kebahagiaan itu bukan dari segi materi, tidak. Kebahagiaan itu dari hati. Makanya Ibrahim menilai ini enggak beres ini istrinya Ismail ini. Masa dia sudah kurang ajar dengan Tuhannya, bagaimana dengan suaminya? Makanya Ibrahim memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya. Akhlaknya enggak bagus. Dari sini ada faedah besar, ikhwan, khususnya para umat di atas nih. Khususnya para umat di atas, ya. Bahwa kehidupan di dunia ini semua sudah ditakdirkan Allah. Kalau para umat sudah diberikan suami, dan suami para ummahat ini sudah berusaha bekerja keras, banting tulang, keringat bercucuran, kaki di atas kepala di bawah, bahasanya apa tuh? Itu salto namanya. Pokoknya kerjalah. Tapi namanya kerja ini pasang surut, kadang ada job, kadang tidak. Sabar. Nikmati apa adanya. Karena percaya dengan takdir itu penting. Sebab takdir itu tidak bisa dipikirkan. Takdir itu hanya bisa diterima. Takdir itu hanya pasrah. Itulah takdir. Apapun yang Allah kehendaki kepada kita, terserah. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita pandang buruk, baik pula di hadapan Allah. Tidak usah dipikirkan soal takdir itu. Terima saja. Bersyukur dan bersabar. Karena takdir itu tidak ada yang tahu. Kadang fenomenanya aneh-aneh takdir itu. Saya contohkan. Ada satu kisah di zaman Bani Israel tentang kisah seorang nabi. Seorang nabi ini kehausan, ingin mencari sumur di padang pasir. Dari jauh dia melihat sumur. Kemudian kedahuluan orang. Jadi ada penunggang kuda sama-sama kehausan. Lebih dulu dia ke sumur itu. Kemudian dia bawa sekresek isinya uang, turun dia. Setelah dia minum dari itu, dia letakkan kresek uang itu, dia lupa tuh dengan kresek uang, naik kuda pergi dia. Lupa uangnya ketinggalan, bahasa kita dompetnya ketinggalan. Udah pergi dia jauh. Rupanya setelah dia datang lagi penggembala kambing. Haus juga, datang lagi ke sumur, mendahului nabi tadi.
Akhirnya dia minum, kasih minum kambingnya, mau pergi, nampak pula ada kresek. Rupanya ada uangnya, ada dinar dirhamnya. Dibawa pergilah. Setelah itu datang lagi orang tua, kakek-kakek haus juga datang ke situ. Kemudian dia ambil air kelelahan, akhirnya dia pun istirahat sambil bersandar di sumur itu. Nabi ini dari kejauhan melihat. Kemudian tiba-tiba yang penunggang kuda itu, dia baru ingat di jalan, alamak dompet ketinggalan. Balik lagi dia ke sumur tadi. Setelah dicari-cari tidak ada. Siapa yang dituduh? Orang tua itu yang sedang istirahat dituduh. Diambil pedangnya, diancam. Mana dompet saya? Mana uang saya? Kata si kakek itu, saya tidak ngambil. Ditebas lehernya, mati. Kemudian dia pergi. Padahal yang ngambil siapa? Pengembala kambing. Jadi seorang Nabi Bani Israel ini melihat, ini kan aneh peristiwa-peristiwa ini. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ada apa dengan peristiwa di depan ini? Bisa enggak kau perlihatkan apa masalah mereka? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kasus-kasus orang itu. Allah mengatakan, adapun penunggang kuda itu, dia orang jahat. Dia merampok harta bapak dari pengembala itu. Akhirnya kemudian uang yang diambil itu sebagai ganti warisan bapak yang dirampok dia. Adapun yang ditebas lehernya sampai mati itu, dialah yang membunuh bapaknya pengembala itu. Ah, ini kisahnya ditebas orang jahat itu. Lihat kisahnya, ini bukan sinetron. Ini kisah Israel ya, cantumkan para ulama. Tapi ini gambaran takdir. Takdir itu tidak tahu ke depan kan. Disangkanya harta antum diambil sudah hilang kan. Rupanya Allah ganti. Harta itu tidak kemana-mana, balik lagi ke pemiliknya kan. Kemudian dibunuh. Antum pikir tidak bisa membalas karena dia lebih kuat. Rupanya ada kisah juga di dunia. Tidak antum balas, orang lain yang balas. Itulah takdir namanya. Tidak bisa dipikirkan takdir itu. Tidak usah, terima saja. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itulah yang mengubah takdir. Makanya Ibrahim ketika melihat ini istri Ismail ini susah dia beriman dengan takdir. Dia ngomong, "Ceraikan istri. Ceraikan." Kemudian beberapa waktu ke depannya rupanya dipandang oleh pemimpin Jurhum yang lainnya, punya anak gadis saleh, dipinang sama dia. Akhirnya Ismail pun menikah lagi dengan istri keduanya. Lah Ibrahim ingin mengetes lagi istri keduanya seperti apa. Datang lagi dia dari Palestina ke Mekah. Ini ziarah yang keempat. Kemudian Ibrahim bertanya, Ismail sedang pergi, bertanya sama istri keduanya, "Kaifa haluk?" Bagaimana kondisimu? Dia mengatakan, "Alhamdulillah bi khair." Kami baik. Walaupun susah kami bahagia. Kata Ibrahim, "Apa makanan kalian?" Kata istrinya, "Kami makan daging dan ini ada air," maksudnya air zam-zam. Kata Ibrahim, "Allahumma barik fi ta'amikuma wa ahlikuma." Ya Allah, berkahi makanan kalian berdua dan keluarga kalian. Sejak itulah daging menjadi berkah di kota Mekah. Karena seandainya kalau di situ ada gandum ataupun ada makanan yang lain, tentu akan kena doa berkahnya Ibrahim. Tapi di situ cuma ada daging sama air zam-zam. Makanya dua jenis makanan, zam-zam dan juga daging, itu menjadi berkah. Berkat doa berkahnya Ibrahim, Mekah tidak akan kekurangan daging. Dan dulu Mekah itu menjadi bahan pokok. Mereka itu kalau makan, makan daging. Kalau kita kan nasi. Antum sudah bakso 7 mangkok pun dibilang belum makan. Karena belum ketemu nasi. Ya, padahal udah muat tuh perut tuh. Udah nonjol ke depan kan. Bilang udah makan belum? Nampak piring bakso dan 5. Lah orang Mekah itu enggak makan nasi, mereka makan daging. Makanya dagingnya penduduk Mekah itu, daging kambing itu berkah. Walaupun dimakan satu hari 5 kali, enggak akan darah tinggi, enggak akan kolesterol. Makan aja.
Tapi jangan coba-coba antum makan daging yang dipelihara tamyang itu. Makan antum sebulan satu hari 5 kali, antum langsung dibawa ke tamyang. Awalnya ngambil kambing di tamyang, antumlah diantar ke tamyang. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Makanya kemudian Ibrahim ngomong sama istri keduanya, sampaikan wasiatku kepada Ismail. Sabit atabata babik. Jangan ganti lagi tangga, katanya. Cukup itu aja, katanya. Bilang ya, tangganya jangan diganti lagi. Tidak cocok Ibrahim dengan istri keduanya. Makanya ketika Ismail datang, istrinya cerita bahwa orang tua itu berwasiat, sabit atabata babik. Jangan kau ganti lagi tangga itu, katanya. Kata Ismail, oh ya, bapakku perintahkan diriku agar tidak boleh lagi menceraikan kamu. Sejak itulah Ismail hidup bahagia dengan istri keduanya, akhirnya punya anak turun temurun, sampailah di keturunannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Ibrahim balik lagi ke Mekah, ziarah yang kelimanya. Di situ Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan Allah katakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Maka Ibrahim datang kepada Ismail, "Nah, Allah perintahkan kita bangun Ka'bah di sini." Kata Ismail, "Siap, Bi." Akhirnya kemudian keduanya membangun Ka'bah, Ismail yang mengambil batu, Ibrahim yang membangunnya. Sampai betul-betul jadi Ka'bah itu. Setelah jadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajin amin. Hai Ibrahim, perintahkan manusia, suruh mereka haji ke Baitullah Al-Haram yang kau bangun ini. Maka akan datang ke sini baik berjalan, baik berkendaraan dari seluruh penjuru dunia. Kata Ibrahim, ya Allah, apakah harus berjalan ke arah timur, barat, selatan? Cemana caranya? Masih tahu orang yang di ujung sana. Cemana jalan sana sini? Belum tentu mereka menerima ajakanku, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, innama alaikal adhan wa alainal balagh. Ibrahim, kau ini cukup berteriak saja. Aku yang akan mengirim suaramu sampai ke ujung barat, ke ujung timur, ke ujung selatan, ke ujung utara. Dan ini mukjizatnya Ibrahim. Tak perlu pakai sound system. Sampai manalah sound system itu? Tapi ini mukjizat Ibrahim. Ngomong, hah, sampai ke ujung timur. Maka ketika Ibrahim berteriak memerintahkan manusia untuk haji, maka suara Ibrahim terdengar ke ujung barat, timur, selatan, utara, bahkan suara itu masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam setiap orang yang mendengarnya. Di situlah Allah katakan tahwi ilai, sehingga hati mereka rindu untuk datang ke Ka'bah. Siapapun yang pernah ziarah ke Ka'bah tidak akan bosan. Kalau ke Bareilang bosan. Ah, malas ke Bareilang 3 kali ke situ. Nah, yang lain aja lah. Itu ke Bareilang. Kalau ke Ka'bah, ya. Kenapa antum tidak bosan ke sana? Kalau tidak bosan, kenapa enggak pergi? Enggak ada duit, Ustaz. Kalau ada duit saya pergi. Enggak mungkin lah nekat kayak orang bawa sepeda lewat Thailand, lewat apa? Ngapain? Kan ada orang bawa sepeda tuh haji. Ngapain bawa sepeda? Bukankah kita tidak boleh? La yukallafu nafsun illa wus'aha. Enggak boleh membebani diri. Perjalanan jauh bisa saja nyawa terancam, ada perampok, ada ini, ada itu kan. Karena di zaman sekarang Allah mudahkan, lain kau di zaman dulu. Sampai-sampai Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, dia duduk di Masjidil Haram, ditanya sama orang sebelahnya. "Mas buka ya fulan?" kata sebelah, "Siapa namamu?" kata Ibn Sirin, "Ana Muhammad ibn Sirin." "Saya Muhammad ibn Sirin." "Min aina ji'ta?" "Dari mana kau datang?" "Saya datang dari Irak."
Kemudian berapa hari kau dari Irak ke sini? Kata Ibnu Sirin, syahraini kamilaini, 2 bulan sempurna. Kata orang ini, anta jiranil haram, dekat kamu tetangganya Ka'bah, kata. Padahal 2 bulan jalan kaki dibilang dekat tuh. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, "Loh, kamu dari mana?" "Saya dari Wara'an Nahar." Dari daerah dari ujung setelah Rusia sana. "Saya ke sini jalan kaki khamsu sana." 5 tahun baru sampai di sini. Makanya dia bilang 2 bulan tetangga Mekah lah. Aku 5 tahun jalan kaki dari Wara'an Nahar, dari setelahnya Rusia lagi sana, sampai di Mekah. 5 tahun jalan kaki. Ya tentu 5 tahun itu, kalau sekarang udah keliling dunia 2 kali lah. Mungkin zaman dulu kan haji itu sulit, kadang sulit nafkah, sehingga mereka harus jalan kaki nanti habis modal. Karena kalau bawa uang di mana-mana, belum ada bank, belum ATM, bisa dirampok orang. Nah, mungkin bawa uang pakai karung, maling kan, enggak, dirampok orang. Terus sekarang pakai ATM aja. Sehingga kan mereka enggak berani bawa harta banyak-banyak zaman dulu itu. Sehingga mereka hanya cukupnya kemudian berangkat dari rumahnya ke negeri ini, habis bekalnya kerja, dapat lagi modal, berangkat lagi, kerja lagi, sampai ke Mekah. Ya wajar 5 tahun. Makanya kualitas haji dulu beda dengan kualitas haji sekarang. Kualitas haji dulu itu luar biasa. Lewat aja Pak Haji depan kita, lemas kita dibuatnya. Pak Haji lewat katanya. Sekarang Pak Haji, aku pun haji. Dia 1 kali, 3 kali, ha 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 aku ini. Kan gitu ya. Orang sekarang kan gitu. Dulu kualitas haji luar biasa. Begitulah sejarah haji. Masalahnya, ada orang-orang yang sangat membenci Islam. Mereka berusaha menjelek-jelekkan Islam dari sudut pandang jemaah haji, dari sudut pandang orang yang haji. Dengan cara apa menjelek-jelekkan? Lihat umat Islam dari mana-mana negeri datang ke Ka'bah. Mereka belum bisa meninggalkan tradisi jahiliyah, katanya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Berusaha ngasih syubhat tuh. Ngapain datang ke Mekah? Itu namanya keterbelakangan, enggak maju-maju. Masa tradisi jahiliyah kalian rawat. Kok bisa ngomong begitu? Ya, coba perhatikan. Orang yang ke Mekah sana, mereka tawaf, apa yang ditawafi? Batu. Kemudian mereka setelah tawaf mencium batu. Kemudian mereka sa'i, sofa batu, marwah batu, batu ke batu. Kemudian mereka lempar jumrah, yang dilempar batu, alat lemparnya juga batu. Kemudian mereka wukuf di Arafah, itu gunung batu. Kok balik ke batu nih kalian nih? Kan itu. Paham tuh syubhatnya kan? Ini syubhatnya kayak gini nih. Kalian mau balik lagi ke zaman batu nyembah batu? Karena semua serba batu di sana kan? Tawaf yang dikelilingi Hajar Aswad batu. Kemudian cium Hajar Aswad cium batu. Kemudian sa'i dari Safa gunung batu. Kemudian sa'i ke Marwah, Marwah juga gunung batu. Kemudian lempar jumrah, yang dilempar batu, yang alat lemparnya pakai batu juga. Kemudian wukuf di Arafah itu gunung batu. Memanglah kalian ini balik ke batu katanya. Gini tuh ya. Ini dah zaman kayak gini kok balik lagi nyembah batu. Itu syubhat deh, ikhwan. Gimana nih bantahan sama batu ini? Begini ikhwatu fidin muliakan Allah azza wajalla. Jangan sampai di sini harus dijawab nanti keburu isya. Nanti syubhatnya tak tahu ya juga ya. Balik lagi zaman batu katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kita bantah. Kita haji itu bukan nyembah batu. Dan bukan atas perintah batu. Dan kita bukan orang batu. Haji itu perintah Allah. Wa adzin fin nas. Dan perintahkan wahai Ibrahim kepada manusia bil haji. Jadi perintah haji itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Bukan zaman jahiliyah. Sudah ada sejak zaman Ibrahim. Allah yang perintahkan Ibrahim. Kemudian yang kedua, ketika kita tawaf ataupun mencium Hajar Aswad, itu karena kita melihat apa yang dilakukan Nabi. Bukan soal batu itu Tuhan kemudian kita cium sebagai menyembah dia. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa?
Heh batu, innila a'lamu annaka la tadhur wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Heh batu, jadi seonggok batu saja tidak mendatangkan manfaat, juga tidak mendatangkan madarat. Kalau Rasul tidak pernah mencium kamu, buat apa ku cium kamu? Dari mana segi ibadahnya? Ya, jelas sudah Isya kan, jadinya enggak dibantah. Si kita aja bantahnya. Apa apa nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanaka bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.